Toyota bukan sebuah syarikat kereta pada asalnya, tetapi bermula sebagai perusahaan mesin tenun kain. Ini kisahnya. Dalam buku How Toyota Became Number One, karya David McGee menulis berkenaan Toyota. McGee menceritakan, Toyota bermula dengan kisah seorang anak muda bernama Sakichi Toyoda yang hidup dari 1867 hingga 1930, anak kepada seorang tukang kayu, tinggal bersama keluarganya di luar Tokyo dalam komuniti kecil. Sebahagian besar mereka terlibat dalam industri tekstil. Melihat ibunya dan masyarakat kampung yang terbeban dengan perusahaan tenunan kain secara tradisional, dia seorang pencipta mencari jalan untuk mencipta mesin tenunan yang mampu memudahkan urusan penenunan. Toyoda sangat komited dan berhempas pulas mencari jalan terbaik bagi menyiapkan mesin. Akhirnya dia berjaya melakukannya. Semua ini berlaku dalam era 1920-an. Melalui Toyoda Loom Works sebelum diubah namanya kepada Toyoda Automatic Loom Works, menjadikan ianya syarikat yang pesat membangun di kawasan luar bandar dalam pembuatan mesin tenunan. Dalam tempoh setahun saja, mesin ciptaannya menjadi jadikan industri tekstil Jepun berkembang pesat. Walaupun mesin ciptaannya yang telah dipatenkan itu menjadi sebab peningkatan drastik industri tenunan di Jepun, namun ianya masih tidak memenuhi standard piawaian tenunan Eropah dan Amerika Syarikat. Mesin ciptaannya itu masih banyak masalah. Jarum benang yang mudah patah, bahagian mesin yang tidak ada alat gantian, reka bentuknya yang tidak seragam menjadikan Sakichi Toyoda tidak berpuas hati dengan hasil ciptaannya. Toyoda akhirnya mengambil keputusan untuk pergi ke Eropah bagi mempelajari secara mendalam berkenaan dengan mesin tenunan yang dibuat oleh syarikat Platt Brothers & Co. Limited. Syarikat ini adalah pengeluar mesin tenun terkemuka di United Kingdom. Di sana dia melihat zaman perindustrian sedang berkembang pesat. Penyelidikan dan analisis perniagaan telah wujud dengan begitu baik, sesuatu yang belum Toyoda temui di Jepun. Ini menjadikan Toyoda menghargai dan makin bersemangat membawa perubahan di Jepun. Di sana jugalah Toyoda menemui naskah buku yang ditulis oleh seorang penulis yang bernama Samuel Smiles, yang hidup dari tahun 1812 hingga 1904, merupakan seorang tokoh motivasi abad ke-19 yang terkenal. Smiles adalah orang pertama yang menulis buku berkenaan self-help. Karyanya sendiri yang berjudul Self-Help, pertama kali diterbitkan pada tahun 1859, merupakan buku terlaris serta-merta di United Kingdom. Dari buku inilah timbul ilham kepada Toyoda dalam menyusun falsafah dan prinsip perniagaan dan industri yang diceburinya. Seperti yang kita maklumi, sikap Toyoda yang tidak pernah berpuas hati dengan hasil yang diperolehi, dia terus mencari solusi terbaik kepada hasil ciptaannya. Semasa di Jepun, dia meminta nasihat dari seorang jurutera Amerika yang bernama Charles A. Francis yang mengajar di Jepun pada masa itu. Toyoda bukan sahaja membenarkan Francis memperlengkapkan semula peralatan Toyoda Loom Works, dia juga mencari solusi kepada seluruh masalah yang bakal timbul dengan melemparkan pelbagai persoalan kepada Francis dalam usaha untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap langkah yang perlu diambil di sepanjang perjalanannya. Sikapnya yang menghargai pengetahuan walau datang dari siapapun dan sentiasa menghormati dan mengasihi manusia, mahu menjadikan bidang industri lebih memudahkan urusan dan mahu menjadikan legasinya bertahan lama, maka inilah yang menjadikan syarikatnya menuju kejayaan. Sakichi bukan hanya sibuk dengan perniagaannya sahaja, bahkan dia banyak menghabiskan masa mengajar anaknya Kichiro Toyoda berkenaan falsafah perniagaan, di mana tujuan sebenar perniagaan itu dilakukan adalah untuk memberi sumbangan kepada dunia. Sakichi Toyoda percaya jurutera hanya dapat membangunkan produk yang lebih baik dengan belajar secara langsung di kilang, bukannya duduk di belakang meja. Oleh itu, apabila Kichiro Toyoda pergi bekerja di Toyoda Loom Works selepas menamatkan pengajian dari universiti di Tokyo, bapanya menggesa dia untuk merasai pengalaman perniagaan dari bawah. Dia mahu anaknya mengikuti jejak langkahnya dalam inovatif dengan melihat, mempelajari dan menyelesaikan sendiri masalah yang timbul. Sakichi Toyoda meninggal dunia pada tahun 1930 dan mewariskan Toyoda Automatic Loom Works kepada anaknya. Anaknya inilah yang akhirnya mengubah industri dari mesin tekstil kepada otomotif yang bertahan hingga kini. Sila rujuk buku How Toyota Became Number One dalam tajuk Pursue Perfection Relentlessly. Ternyata sikap Sakichi Toyoda inilah yang menjadi batu asas kenapa Toyota kini menjadi syarikat terbaik dunia. Benarlah sabda Nabi, wa akthiru tafakkura wal buka, banyakkan berfikir dan menangis, yakni menangisi kelemahan manusia dan perbaikinya. Hadis dalam Hilyatul Awliya dan sanadnya hasan. Oleh itu, marilah kita asaskan sesuatu perkara dengan falsafah dan prinsip yang benar sebelum ianya menjadi besar seperti yang dilakukan Sakichi Toyoda. Barulah sesuatu yang kita usahakan ini bertahan lama. Usaha
Success Pro. Assalamualaikum.